Halo semuanya, selamat datang kembali di Silverfish Channel. Oke, setelah kemarin aku memperkenalkan ke kalian semua tentang addon buatanku, yaitu addon Suzuki Carry, sekarang aku akan melakukan eksperimen dengan mengangkut villager sebanyak-banyaknya. Ya, karena kemarin hanya terdapat 4 seat, sekarang aku akan meningkatkannya menjadi 10 seat. Jadi nanti ini villager akan aku angkut menuju ke tempat pertanian, dan sebaliknya setelah itu aku akan kasih ini ke hewan. Ya, itu akan menjadi sebuah pertanyaan, hewan apakah? Oke, silakan tonton video ini sampai selesai. Nah, ini karena villager sudah menghubung di tempat ini, sekarang aku akan memasukkan mobil ini ke dalam. Nah, tapi sebelumnya, karena ini banyak berkerumun, aku langsung tabrakan saja nih ke dalam. Hold up. Nah, jadi ini sudah aku lakukan pengeditan. Nah, ayo masuk. Ayo bang, naik semua, ayo. Ini akan harus aku tutup kembali. Bang, kok gak ada, kenapa bang? Jadi ini mobilnya sudah aku motif. Jadi orang maksimal yang bisa nyangkut adalah 9 orang. Dari sebelumnya tuh hanya 4 orang. Nah, ini ditambah jadi 1 orang supir, jadi 10 orang totalnya. Jadi sebenarnya lebih padat nih. Ini ada 2 seat kosong, soalnya ini belum naik nih villagernya. Ayo naik. Bang, naik bang. Naik. Ayo gua naikin aja nih. Nah, ini akan tambah 1 lagi kalau aku naik, nanti kena ada villager di belakang sini. Jadi totalnya bisa 10 seat. Nah, ini akan aku coba bawa jalan-jalan. Bagaimana perasaannya dan bagaimana first impression pengemudinya? Oke, silakan lihat. Lagi kita akan sampai, jadi kita akan menuju ke peternakan. Tempatnya memang agak masuk, ini kita lihat kiri ya, tempatnya memang agak masuk ke dalam gang, jadi suasananya masih asli desa gitu. Oke, ini depan pasar, kita belok. Nah, jadi memang cukup kecil dan ada jembatan kayu ya, di sini suasananya cukup asli. Oke, kita akan membawanya ke peternakan. Nah, sudah ada yang menunggu tuh. Oke, sampai di sini aja cukup. Jangan terlalu maju. Nah, halo bang, ini villager sudah aku kirim bang. Ini villager dari desa bang. Kita akan memperkerjakannya di kebun nih, di kebun tanaman, dan di belakang ada kebun sayur-sayuran. Nah, jadi belajarnya ini akan aku kirim dari desa nih untuk bekerja di sini. Jadi sini adalah tempat pertanian. Nah, dan nanti aku pulangnya akan membawa ini nih. Aku akan membawa kuda. Jangan keluar dulu. Oke, kita akan menemukan belajar ini. Oke, caranya bang aja dengan pel. Bang, halo semuanya. Kalian boleh bekerja di sini. Kalian bisa memilih nih. Bisa lihat-lihat dulu nih, ada kebun. Malah pada tim aja. Ayo jalan bang, jalan. Nah, ini aku akan pulang membawa kuda-kuda ini. Aku akan coba membawa dengan menggunakan pick up. Oke, dan sebelum aku mengirim kuda-kuda ini, aku akan menyiapkan sebuah pick up. Karena nanti pick up-nya sudah aku gunakan, dan aku akan mencari lagi. Ya, tadi pick up-nya soalnya aku hilangkan, jadi aku harus cari ulang. Tenang aja, gampang. Nah, ini dia. Aku akan menggunakan yang warna hitam. Jadi nanti aku akan memundurkannya ke dalam kandang ini. Kemudian aku akan jalan. Nah, sini ini aku mundurkan untuk jalan ke depan. Jadi aku harus mencocokkan. Nah, ini dulu. Oke, jadi aku akan menghancurkannya dulu. Kemudian pick up-nya aku akan jalan perlahan-lahan masuk ke dalam. Ini kandangnya cukup sempit ya. Nah, ini oke. Aku akan jalan perlahan-lahan ke belakang. Nah, ini sudah aku pas nih, jumlahnya 9 kuda. Jadi nanti semuanya akan terangkut.
Jadi karena kandangnya cukup sempit, budaya jadi kalau keluar itu akan nantap ke atap ya. Oke, jadi ini akan aku kirim ke desa. Jalan desanya cukup sempit. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kalian bawa kuda, ini kudanya muaranya penuh. Ini, jadi benar-benar sempit dan tampak lebar banget. Aku akan lewat kota. Nah, tadi sudah lewat jalan pinggir kota. Sebar semua nih. Ups, jangan lupa diambil ya. Nah, oke. Sekarang misi kita sudah selesai. Kuda-kuda sudah berada di dalam. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Bila ada pesan ataupun ada saran dari kalian, kalian bisa sampaikan melalui kolom komentar. Oke. Di sini aku pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. See you guys.